pemirsa di rumah, jumpa lagi di channel saya di menu Ersap. Kali ini pemirsa, saya akan bagikan tips cara membuat puding dari white coffee. Oke pemirsa, tips cara membuat puding white coffee. Saksikan tayangan saya hingga habis ya pemirsa. Bahan yang perlu kita persiapkan, ini ada bunga agar agar 2 bungkus. Kemudian ini ada bubuk white coffee 1 bungkus saja. Kemudian susu kental manis 1 saset yang warna coklat. Ya, saya berikan juga ini tipnya supaya lebih coklat, kita pilih tepung agar-agarnya yang spesial untuk rasa coklat. Kemudian gula pasir 10 sendok makan dan air, ya, air putih 800 ml. Oke pemirsa, kemudian cara membuatnya, kita siapkan panci, kemudian masukkan air semuanya, kemudian gula pasirnya semua, kemudian tepung agar-agarnya masukkan 2 bungkus ini semua, kemudian white coffee-nya masukkan juga, nanti terasa kopi luaknya ya. Dan kita beri susu. Oke. Kemudian kita aduk dulu. Kita aduk sampai benar-benar larut, nanti baru kita masak. Sambil nanti kita aduk di atas kompor ya, atau di atas api. Oke pemirsa, kita masak hingga mendidih, kita aduk. Jadi sampai dia gumpalan-gumpalan dari tepung ini, baik tepung white coffee-nya maupun agar-agar bubuk, kita sambil kita larutkan seperti ini, kita aduk sampai mendidih, sambil terus diaduk. Ini sudah hampir mendidih ya pemirsa. Dan gerindil-gerindil yang ada di permukaan sudah tidak ada lagi. Oke, ini. Nah ini pudingnya sudah mendidih. Kemudian kita matikan kompor, jangan sampai meledak ya. Oke pemirsa, kita masukkan nanti dalam cetakan. Oke pemirsa, kita tuangkan di cetakan, aroma white coffee-nya sangat menyengat, enak sekali sepertinya ini. Kita tunggu pemirsa sampai dia mendingin dan mengeras. Baik pemirsa, pudingnya sudah mengeras ya, sudah tidak lengket, sudah tidak panas lagi. Kita keluarkan dari cetakannya ya pemirsa, kita lepaskan dulu. Nah ini pudingnya sangat cantik pemirsa,
coklatnya ya, sangat kental. Kemudian kita coba untuk mengirisnya pemirsa ya. Oke pemirsa, kita potong dua dulu seperti ini, kemudian kita belah lagi dua seperti ini pemirsa. Kita potong sesuai dengan selera pemirsa ya, besarnya ataupun tebalnya. Ini saya sesuaikan saja. Keren sekali pemirsa. Ini kita balik seperti ini. Sangatlah. Ini coklatnya itu gabungan antara dari white coffee dan susu coklat, ditambah lagi memang agar-agar powdernya warna coklat. Nah ini pemirsa, agar dari white coffee sudah selesai kita buat. Silahkan pemirsa untuk dicoba di rumah untuk memberikan kenikmatan kepada semua keluarga kita di rumah. Demikian pemirsa, tips cara membuat puding white coffee. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda untuk membuatnya. Dan setelah menyaksikan tayangan saya ini, silakan beri komen, like, dan subscribe-nya agar bisa mengikuti menu-menu saya berikutnya. Sampai jumpa.